بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمينقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين أنا بلاكوني بسم الله الرحمن الرحيم dia kata semalamnya apabila hamba saat ni tu tertanggungkan pada ibadat yang amat besar saat ni akan tiap-tiap dimakan itu oleh dua kebinasaan yang pertamanya ria yang keduanya kena kepada ujub. Jadi apabila hamba saat ni nak buat ibadat, maka datanglah perkara-perkara yang mencedera dan mencacatlah akan seorang hamba dalam ibadat. Fastaqbalat huha huna, maka telah menghadapi dan telah menujui akan dia akan al-abda ha huna pada sini ni. Ha huna di sini ismul isyarah yang tunjukki alal musyaru ilai al-qarib. Hahuna di sini. Apa di sini? Ai fi zuhuril afatainil azimatain. Pada ketika zuhir dan pula kelahiran bagi dua kebinasaan yang besar kedua-dua, yakni itu wahuma ar-riya wal-ujbu, yakni kena pada riya dan ujub. Maka menghadapi akan hamba saat ni, di sini ni, al-qabatul qawadah, ialah oleh aqabah dan bongok-bongok bagi segala perkara-perkara yang mencederalah ia dan mencacatlah ia akan ibadat hamba. Apabila menujui dan menghadapi di atas hamba itu oleh aqabatul qawadah, yakni perkara yang mencacat dan mencederalah ia akan ibadat hamba, fahtaja, maka berhajatlah ia seorang hamba ila qat'iha, kepada nak memutus akan dia. Ha, nak memutus dan pula nak memotongi dan nak melakahi akan ibadat. Ha, akan aqabatil qawadah ni. Ya nak lakah kepada aqabah, yakni satu jalan yang susah sangat dalam ibadat, duk mencerah ibadat. Dia berhajat kepada nak memotong ni. Ha, dia berhajat kepada nak melakahi ni. Bil ikhlasi, dengan berikhlaslah oleh seorang hamba. Ha, makna kata hamba tu, dia nak boleh lakar daripada akobah, daripada bongok, daripada satu perkara yang susah, yang duk mencera apa, mencedera ibadat hamba. Maka hamba nak boleh lakar daripada perkara ni, perlu pada hamba dan berhajat hamba, kena ikhlas. Ikhlas apa? Lillahi ta'ala, yakni kena bulat hati dengan Allah, bersih hati dengan Allah, tuling hati dengan Allah Ta'ala, baru ia boleh lakar daripada riya dan ujub. Dan pula dia perlu laginya ikhlas yang pertama sekali, wa zikril minnati, atas pada al-ikhlasi. Dan dia nak boleh lakar daripada aqabatil qawadah ini, bi zikril minnah. Kalau takdir kalanya, fahtaja ila qat'iha, maka berhajatlah ia seorang hamba ila qat'iha, kepada nak melakahi akan dia, bi zikril minnah, dengan mengingati
oleh seorang hamba akan nikmat Allah Ta'ala. Jadi idhafat zikri kepada al-minnah ay min idhafatil masdar ilal maf'uli wal fa'ilu muqaddar ataupun mahzub. Nah, jadi salah kata wa zikril minnah ay wa zikrihi al-minnata dengan mengingati nyonya hamba akan nikmat. Royak kata kita boleh semaya Allahu Akbar, kita tak ada teringat kok tu kok ni, tak ada nak wui orang tengok, tak ada nak wui orang kelih, tak ada nak wui puji, cuma kita ingat semata-mata ni nikmat Allah ni, ini orang panggil pemberian Allah Ta'ala. Wui kita boleh semaya ni, boleh kita taat Tuhan ni dengan taufik hidayah dari Allah. Ha, ingat semata-mata pemberian dan nikmat Allah, insya Allah kita boleh tolak daripada ar-riya wal ujub. Ha, ni cara-cara ni, cara-cara nak perubah. Apabila datang benda ni, orang panggil berapa? Buah siku ataupun buah apa? Orang panggil kita kata buah petahaninya ataupun nak menyekati daripada rianya, ialah kita menahan dan kita tolakkan ria saat ni dengan kita ikhlas. Buat hati, tuling hati, penuh hati, bulat hati semata Allah, dan kita mengingat tahu kita boleh semaya ni bukan kerana lah, semata-mata dari Allah, nikmat Allah, taufik hidayah daripada Allah. Wa nahwiha, dan seumpamu apa? Seumpamu mengingatkan nikmat Allah dan pula ikhlasan ni. Ha, dia kata seumpamu tu lagu mana dalil? Seumpamu kita ingat kepada nikmat Allah ni apa? Aikastihdari nadharillahil azim. Seperti menyilarlah seorang hamba, seorang hamba tu tergama, tersila, teringat akan Allah Ta'ala Al-Azim. Ia tersila ke dalam hati dia akan Allah Ta'ala saat ini tu bi asrarihi, dengan segala rusia-rusianya rusia Allah. Makna ia boleh ibadat, dia boleh semaya ni, ia tergamata ni rusia Allah Ta'ala wi ke dia ni. Ni satu orang panggil satu sir, satu perkara ia sembunyi yang Allah Ta'ala bagi. Hala buruzil ibadati minhu, pada ketika zuhir dan ternyata ibadat daripadanya. Nah, daripada seorang masa ni. Kerana apa weh? Haa, sebab gapo boleh hamba tu berhajat kepada ilah qat'iha? Liyaslama lahu, supaya terselamatlah ia, supaya terselamat dan sejahtera lahu baginya, bagi al-abdi. Selamat gapo? Haa, fa'in. Ma ulih barang, ulih amalek, ya'malu, yang beramalah ia, ia seorang hamba. Ha, supaya nak selamat dan nak wis sejahtera, amalah dia daripada segala ria-ria eh, wa amalkan orang, wa amalkan wasa bila besarnya. Ha, amalah tu supaya nak wis selamat daripada penyakit ia dan ujub. Ha, maka hamba saat ni wa amal semata ikhlas dan wa amal semata mengingat ini nikmat Allah, pemberian Allah, dan ingat nana istidak akan Allah ke dalam hati dengan segala rusia, supaya nak selamat bagi hamba. Ma akan barang, oleh barang, ya'malu yang beramal, ay ya'maluhu, yang beramalah ia, ia hamba, hu akan, dia akan barang. Apanya barang? Ha, bayai, bayai. Apa barang nak nyata? Min khairin, daripada kebajikan dan kebaikan. Apa kebajikan? Semayanya masalah, daripada baca Quran dan seumpamanya. Maka kita ingat kata benda ni Tuhan, ya Allah bagi kita. Kalau Tuhan tak ibadat dah, Tuhan tak bagi, tak sah doa angin lah, tak ada boleh buat. Nak akik tangis belah pun tak boleh dah kan. Mata jaharah duk mari semua dah. Fa khaliqun li abdi wa ma amil, muwaffiqun liman arada an yasil, wa khazilun liman arada bu'dahu, wa munjizun liman arada wa'dahu. Semua ni Allah Ta'ala menjadi
hamba sendiri Tuhan menjadi wama amil, dan akan barang yang amak dah, barang yang dok beramal hamba akan dia, semua itu Tuhan jadi. Diri hamba Tuhan jadi, amalan hamba dok boleh semaya baca Quran ini Tuhan jadi, dan Tuhan jadi ini ni muwaffiqun, Tuhan beri pertolongan dengan taufik Allah liman arada an yasil, bagi orang yang Allah Taala kena nak uya sapa pada ibadat malam, Tuhan yang menjadinya, Tuhan yang kanaknya. Ha mata ajaratannya fa khaliqun li amli ma'adihi wa ma amil muwaffiqun liman arada an yasil. Semua kita nak sapa pada semaya, semua kita nak sapa pada ibadat, semua kita nak sapa boleh baca Quran, ini muwaffiqun, ini satu pertolongan taufik dan menerang hati daripada Allah. Ni kena ingat ni, baru ya tolak nyakit ria, baru ya tolak nyakit ujuk, maka datanya ialah istihdarullahil azim, yakni tersilah atas semua ini Allah. Nah, ha, ni cara nak tolak ni, cara nak petih orang panggil penepih daripada ria, yakni kita ingatnya nikmat Allah yang bagi kita, dan ikhlas bulat hati semata Allah, ini penepih daripada datang penyakit ria dan ujubnya. Ha, dah. Ha, sebab tu amalan sikit tak apa, tapi nak wih Tuhan terima ibu ni, tak usah banyak, oh, sikit tak ada apa, tapi nak wih Tuhan terima nak buat lama no. Ha, kadang kita tengok demo ni warak, kadang-kadang pakai serubah, lagi lengah sebar, lagi tu, tapi tak tahu nampak lah mana. Orang ni nampak tamada, ya seronyi-seronyi. Eh, tapi nampak tinggi hakikat yang Allah. Demo ni nampak zuhir tu hebat, tapi hakikat dalil tu kosong saja, apa saja. Supaya api makan sekir tu lah. Ha, sekir nampak seguni tapi ringi. Tapi benda ni seguni tapi berat. Ha, kira ambil sedih. Kapah tiga guni, dengan batu seguni, berat batu lagi. Pada waktu mana amalan kita nak berat sepuluh batu. Timengi sisi Allah Taala anu eh. Ha tu eh. Buat sikit-sikit tak apa, pandang dan kita nak belajar supaya mari-mari dulu. Ha, mari-mari dulu tu hak saya tu. Nu yang ngaji Bukit Timung tu. Pas masuk pak tu mayo royak tu babo. Anak kita ni pesen kecek sore. Pas terano kak kecek sore. Eh tak tahu kok baca Quran mula tu lepas dah ngaji dah baca Quran. Baca tu wa amat tu learning ni patata tanya be. Be learning do wa amma be terima mana? Eh ya ta kita tak ada kena terima mana. Tuhan ajar kita ya ta. Tuhan ajar kita. Patu do wa amma malaikat tak nak terima. Kadang-kadang malaikat mengoyak kita ya ta. Oh, tinggi-tinggi pada kecek be deh. Be tinggi doa ta. Kalau kecek-kecek gijo tinggi doa. Kata gini be, be nak cari anyok gitu. Tinggi doa. Nah sebab apa dia sesak le amalan. Dia ambil situ baca, ambil hak ni baca, ambil hak ni buat amal, dia sesat oleh amalan. Kita kena ingat kita di hari ni, kita ada alam manusia. Dan apabila kita buat amal-amal, dia nak alajin. Apabila alajin tu takut tu. Ha, nak sama taruh, nak naik pada alam malakut, alam jabarut tu. Nak naik pada alam malaikat, hak tu takut. Takut sesak dalam alajin, siapa nak naik alam malaikat tak boleh. Nak turun dari alam manusia tak boleh. Kalau ada alam manusia, dia tak sesak. Supaya biasa kecek baik kita ni, kalau orang tu duduk alam manusia, orang ni biasa baik kita. Hak yang kita takut aku orang ni duduk di alam jin, dia sesak dalam. Nak klik pada alam manusia pun tak boleh, nak naik pergi pada alam malaikat pun tak boleh. Duduk sesak celah tu jin, duduk tipu ya celah tu. Siapa kecek sore, perasa kata tu wali main royak, perasa kata malaikat royak. Ha tu hai ajar dia. Ha, beringat eh. Jaga-jaga baik deh. Jangan nak ambil buat ikut rok ni, surat-surat dalam kita rasa nak amal-amal, rasa nak amal-amal. Hanya better dah hati tu. Lepas kadang-kadang, dia baca ayat ni, yang terima pasal mana setengah-setengah tu dek. Wa amal baca kulhu, gisuk dengan kul a'uzubirabil falak. Kadang-kadang, dia cakap, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ma a'budu ma la. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun lam yalid wal. Dia capur bu. Ada tak? Ha tu. Kena jaga-jaga nah. Kena jaga jenuk oh, pesel tu. Takut nama kemah yang bayi buat air tawar sikit. Takut jadi panah dalai. Lepas tu kecek sore mak wang. Demo pun bimbing mak. Takut malaikat tu disejik tu. Fa'akhazah maka masuklah ia, ia, ia seorang hamba. Masuk. Fi qat'i hazihil aqabah. Pada nak melakuh akan ini aqabah, al-aqabah kah? Ay aqabatil qawadah. Alih leh pada al-aqabah, alih leh iwadun anil mudhafi ilaih. Takde tu.
alih lain pada al-aqabah nama alih lain iwadun anil mudhafi ilai sa'la tafiqat ihazihil aqabah ay aqabatil qawadah. Ha, pada ini akabah nak memotong melangkah ini akabah yakni akabah akabatil qawadah akabah yang mencedera mencacat amalan. Masuk-masuk biiznillahi subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah, dengan izin Allah dan kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia boleh masuk dengan secara rapi, dia boleh masuk dan lakar pada ini akabah dengan secara kebenaran dan keizinan dan pula wigapa peluat oleh Allah Ta'ala untuk dia. Kemudian Allah Ta'ala izin dia dapat masuk lakukan ini akabah bijidin dengan kesungguhan dia. Ha, dengan sebab dia bersungguh, ha, dia mengaji, dia belajar, lepas dia belajar, dia wa'amma, lepas dah dia tanyakan guru mursyid, ha, guru mursyid bukan tu guru mengusik. Memang lagi ya tok guru dua. Ya ada tok guru mursyid. Tok guru mursyid yakni tok guru yang boleh tunjuk ajarkan murid di dalam ibadat dan amalan murid. Kalau sesat di dalam amalan, guru ni boleh tunjuk ajar. Dan satu lagi tok guru mengusik. Lagu mana tok guru mengusik? Dia tak ada wa amma tapi royak kau orang suruh wa amma. Dia sendiri tak pernah semayat tahajud, royak ha tahajud. Dia sendiri tak pernah mayat isyrak, dia royak ha isyrak. Ni dia panggil tok guru mengusai. Kan tak? Lepas tu orang dengar dia kecek pun tak rasa nak wa amma. Dengar pan-pan pai dia panggil. Dengar lepas-lepas panggil. Sebab tok guru hak kecek dia duk mengusik nak murid. Sebab dia diri tak ada wa amma, dia royak kau orang. Kalau tok guru tu dia mursyid, dia di nak oyak hak isyrak, dia di wa amma, dia nak oyak untuk anak murid baca selawat, dia di wa amma dah, dia nak oyak tamai sunat kafir tu, dia sudah wa. Ha ni dia panggil tok guru mursyid, tok guru yang boleh tunjuk ajar kepada murid. Bijidin dengan kesungguhan bagi hamba wahtiyatin dan beringat hamba. Pasal ana tak ikhtiar yakni beringat bagi seorang hamba. Karena hamba sangat beringat dan sangat cuma di dalam ibadat dia dengan Allah, maka dengan sebab cuma dia beringat dia kesungguhan dia, dia dapat lakukan akan ini aqabah aqabatir riya wal ujbi, dia boleh lakukan. Dengan sebab beringat dan cuma dia wan tayaqudin dan pula dalam amalan dia, dia buat dengan kesedaran dia. Buat dengan sedar yakni bukan buat dengan nyuk paham molek wa tayaqudin yakni buat dengan kesedaran dia, ada perasa buat dengan sedar diri bukan dengan nyuk. Ha deh makna sungguh dan beringat cuma ni bihusni ismatil jabbari dengan keelokke. Ha tu dia boleh kesungguhan dalam ibadat, dia boleh beringat dalam ibadat, dia boleh gapo dia boleh terjaga. Nah takluk tiga orang panggil ba pada bihusni panggil gapo ni dinamo takluk tanadha di antara jiddin wahtiyatin wa tayakuzin. Orang panggil takluk pada amir yang tiga, nah amir jiddin, amir ihtiyat wa tayakuzin. Bersungguh hamba dan beringat cuma hamba dan tersedar bihusni ismatil jabbar dengan keelokan bagi peliharaan bagi Tuhan yang maha kuasa yang maha mengerasi ta'ala. Ya jabbar. Nah, ha, sebab tu kita baca ya jabbar, ya jabbar, ya jabbar. Kalau siapa dia atil muhmuh nah, baca ayat ni, baca dok nah, nama Tuhan ni ya jabbar, ya jabbar, ya jabbar. Lepas semaya siuk di dada dia, ya Allah, mintalah dengan sebab berkat namamu ni muilah kekuatan di dalam hatiku ya Allah, bagi fok-fok lemuh diri dan lemuh sinabari dan lemuhkan jiwa dalam. Baca ni banyak ya jabbar, ya jabbar, ya jabbar. Baca boleh 33 kali patut siuk. Ya Allah, ya ilahi, mintalah muwi kuatlah hatiku, muwi kuatkanlah diriku ni. Nah, dengan keelokan bagi peliharaan bagi Tuhan yang bernama Jabbar yang mengerasi ta'ala wa ta'idihi atas pada ismati takdir kalanya fa akhaza fi qati hazil aqabah bi jiddin wahtiyatin wa tayaqud bi husni ta'idihi
dengan keelokan daripada pertolongannya, pertolongan bagi Al-Jabbar. Dengan sebab keelokan daripada pertolongan bagi Jabbar, habis kat tu. Falamma faragha, maka tak kala selesailah ia seorang hamba. Hamba tu selesai, tengok weh. Falamma faragha, maka tak kala selesai ia seorang hamba. Min hazihi, ay min hazid dale, ay min qati hazihil aqabat. Daripada ini, memotong dan melakahi akan segala ini aqabat. Kita kata semualah daripada aqabatil ilmi, aqabatil ma'rifah, aqabatil taubah, aqabatil awarik, aqabatil awaik wal awarik, semua dapat lakas semua kulliha. Ha, tu sebagai takkid pada hazi kulliha, sekalian nyonyo hazihi. Tak kalau selesai hamba daripada boleh melakukan ini aqabah kulliha, jawab lama. Ha salat lahul ibadah. Berarti mula ibarat kita tak sosok dah. Ha salat lahu, nascaya hasil dan terdapatlah baginya bagi hamba al-ibadatu, oleh ibadat. Apabila dia boleh lakahi, boleh lepas, boleh melaksana daripada semua akabat, maka dia dapat terhasil bagi dia oleh ibadat. Nah, kama yahiku, seperti barang yang tersebenarlah, yang benarlah ia ihamu wa yang bagi dan sayugia. Ah, bagi yang terbenar dan sayugia. Ah, kita tengok, kita lepas apa dan akabat. Ah, tengok akabat kita kata, nah kita tahu bahasa kita ke apa dia. Nah, tengok pakar-pakar. Ah, kita rojok daripada maklumat i'adah pulang klik akabat. Nah, nak klik, nah klik akabat allati yahtaju ila qat'iha. Ah, tengok dah ila qat'iha. Ada kepada nak memotongkan akan dia saat ni tu salah satu kita kata. Di dalam ibadah amal pertama gapo dia kita lepas dah. Fal ula aqamatul ilmi. Dikatakan bongok menututi ilmu, pengetahuan. Ada yang kedua kita lepas dah ni. Kau imbrah pahal sikit. Saniyah aqabatul ma'rifah, aqabatul ilmi wal ma'rifatullah tu. Nah, ayat duk tullah tu, dua tu tullah. Dah yang kedua aqabatul taubah. Nah, bongok nah bertobat. Kerana hamba nah apabila ada ilmu tetapi berasa nak jinayah, dan salah dengan Allah, maka perlu ia bertaubat dengan dia Ta'ala. Ah, tiga nak dua. Ha, yang tiga akabah kita lakah dah ada cara, tapi ia tak ada cara sesat, tak ada tafsir, tapi orang panggil royak cara ijmali. Salisah aqabatu al-awaik, al-awaik yakni bonggok. Ada bonggok apa? Bongok nah segala, apa bongok segala bagi segala
yang menyekat akan seorang hamba daripada ibadah dan taat ke Tuhan. Tulis adik-adik semua dah. Dan pula akobati kawal. Yang keempatnya akobati kawal. Akobatul awarik. Dah. Kita tak akobatul awarik. Ya ni bongga. Meletengi menggalangi seorang hamba lagi. Patu bila molek? Aqabatu apa dia? Al-bawa'is. Membakik seperti ar-raja wal khaufi. Lepas tu yang kan ni kita ngaji lepas dah ni, tapi yang ambil cara ijmal. Musa ni kita ayat ijmal, tak ada tafsir sesal lagi. Dah. Dan pula yang kan ni. Pia batuk 100 tu. Hei. Pia tu. Eh? Ya dulu ah. Batuk 100 tu weh. Yang mencacat. Nanya tu batuk 100 tu. Mencedera akan seorang hamba. Tulis molek. Seperti arya. Nah. Tengok nah. Hak ni kita sudah cara dah, tengok sini. Dah. Yang pertama al-aqabat allati yahtaju ila qat'iha fil ibadah, yakni pada nak menghasilkan ibadah. Tengok molek. Kita tulis pakar-pakar ni, hak benda lepala belaka dah ni. Benda lepala belaka raya ni. Hak ni tak perlu ngapar lepala dah ni. Dah. Bahasa al-aqabat yakni segala bongok-bongok, yakni musannif kita tashbih ketika ni orang panggil jalan ni kita nak pergi kepada Allah ialah dibanding supo dengan bongok-bongok, yakni jalan yang susah, jalan yang payah yang ada di tepi-tepi bukit. Maka jalan yang ada di tepi bukit, kaki bukit, dengan batu, dengan reba, dengan gapo, dengan tu, dengan ning, dengan panggapo, pampelah, tak pampelah, Allah, payah. Kan mari kita nak naik ke bukit, kadang-kadang reba, tetah batu, luka, berdarah. Supaya tu juga, jalan yang kita nak pergi ke Allah, jalan kita nak ibadat ke Allah, maka satu jalan yang sangat-sangat susah bagi seorang hamba nak melakahi akan dia untuk nak menghasilkan ibadat. Yang pertama sekali, bagi seorang nak sempurna ibadat. Kalau tak lalu kok ni, metong kecek pora. Kalau tak lalu kok ni, tak ada kena kecek kata seorang tu nak sempurna ibadat.
Lepas tu kalau dia ibadat, ibadat dia tak naik mertabat, tak naik kelas. Ha, sebab tu kita ngaji pun dia naik kelas, ibadat pun dia naik kelas. Kama dia bagi seorang nak naik kelas di dalam ibadat, dia kena tahu moga-moga Imam Ghazali rajak ni. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, ha, bin Muhammad Al-Ghazali, yo At-Tusi yu ni. Ni dia rajak jalan ni. Lepas tu bagi siapa, sebab tu kadang-kadang orang ni duk Allah Allah maya sikit-sikit, tapi hati dia tinggi dengan Allah. Hati dia sampai setiap langkah Allah, siap hundu Allah, siap ambil barang Allah, Allah semua. Sebab tu tinggi martabat dia dengan lekah daripada akobat-akobat yang tersebut. Sebab tu kalau orang tak lekah sini, amal dia tak tinggi, amal dia tak lebih, amal dia tak menekat. Pertama sekali, dia kena lekah dalam medan ngaji. Makna kata kalau tak ngaji, tak sah angin kata ibadat yang nak betul. Pas kata ulama fiqah fuqahat kata nak, barang siapa yang semaya dengan tak tahu kaifiat semaya, la tasihus salah. Ulama hukum tak sah dah semaya dia. Pas nak tahu harukun semaya, nak tahu hasyarat semaya, dia kena ngaji. Pas lu tak ngaji, dia tak tahu. Pas nak sah kat mana, dia tak sah. Tak menekat lah amalai. Nak yak tak amalai, kita naik ke langit, dia naik sekerat. Lepas tu lepar tu kong. Ha. Dan yang kedua, aqabatu taubah. Dalam ngaji lepas ngaji pandai reti dah, eh aku ni salah dengan Tuhan weh. Aku ni banyak silap. Lang ngaji pun ada khoyang kok lain pun ada. Ha, misalnya kalau ngaji saat ni tu ada kok tu, ada kok ni, ada niat tak molek kan nak gitu gini dah. Ha, lepas tu bertaubat dengan Allah, lakah bongok taubat dah untuk nak ibadat ke Allah. Dan yang tiga, aqabatul awaik. Kena lakah aqabat gawa dia, yakni segala perkara-perkara yang menyekat di dalam ibadat, yakni bongok-bongok bagi segala menyekat akan seorang daripada ibadat ni supaya, yakni dunia, nafsu, syaitan, yakni kita kena tahu. Al-awa'id ni maksud ke? Yakni diri kita, nafsu kita. Nak buat lagu mana kita nak menetir dia? Nak buat lagu mana kita nak helah? Setel lagu mana kita nak tolak dia? Wal-rabi'atu aqabatul awarik. Ande dan yang keempat, aqabatul awari, yakni aqabah yang meletengi, yang galai kita tak boleh ibadat. Supaya kita buat kereta mau buat motor bom, ha lemu litah depan nak pergi tak boleh. Kalau kita pergi kita cari tepuhkan lemu, patut tepuh lemu. Kadang-kadang kita selerak, kadang-kadang kita saat ni lengak di batas, kadang-kadang lengak di batas saat ni tu, kadang-kadang muka kita habis. Supaya tu juga cara meletengi kan benda ni. Lagu mana kita nak helak, lagu mana kita nak lari, lagu mana kita nak tolak, nak wis selamat ibadat ada kita dengan Allah. Yang kelima, aqabatul bawais, yakni aqabah yang gapo, yang membakik, yang memberi rasa, yang menyeru kita berasa nak ibadat. Aqabah apa ni? Yakni aqabatul bawais. Gapo dia? Yakni ar-raja' wal khauf. Sebab tu ulama kata kita hidup tah dunia supaya segawa burung yang ada dua sayap. Burung saat ni kalau ada satu sayap nak terbang tak boleh, jatuh di atas udara. Bermakna burung nak terbang di udara, salah tak at-tayru yatiru fil hawa gawa, yakni perlu yahtaju ila janahihi, yakni burung nak terbang di tengah udara perlu dia kena ada dua sayap. Manusia kita nak jalan atas muka bumi Allah, nak ibadat pada Allah, perlulah dua sayap, ialah ar-raja wal khauf. Nah, yang kane ialah aqabatul qawadah, yakni aqabah yang mencacat di dalam ibadat ke, ria dengan ujub. We tahu nyakit-nyakit, we tahu gapo yang kita kena tahu. Apa tu kalau tak dengar je ni pai merah, tak usah duk kata dakwah lah, aku ni tok wali pun. Dah kama yahiku wa yambagi wa salimat, dan selamatlah ia ia al-ibadah, selamat-selamat min kulli afah, daripada tiap-tiap kebinasa. Apabila ia tahukan akabah-akabah yang tujuh ini, maka seorang hamba saat ini dia boleh menyelamatkan ibadat-ibadat dia, taat dia kepada Allah daripada tiap-tiap kebinasaan. Walakinnahu nazara fa'idha huwa gharikun fi buhuri minanillah Allahi ta'ala wa ayadihi min kasrati ma an'amallahu alaihi. Sekat tu dulu, kama dia kata wallahu a'lam. Dah ini sikit, ingatlah pala dah mak weh dah. Ha, insyaallah mudah-mudah tu ya dah le pala lah kod dah. Wirti hak ni dulu nak ngaji mertabat tujuh. Kalau kita tak reti hak ni nak ngaji mertabat tujuh tak boleh. Sesak dan mutabak tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika aqzu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu 'alimun shadid. Ha Tuhan kata dah kemalang, ya kata semalangnya wa ma dhalamnahum. Tuhan kata kami tak menzalimkan mereka itu akan kaum bagi Fir'aun ataupun ala Fir'aun ataupun kita tamala Fir'aun. Tuhan tak binasa. Dengan sebab binasa tu, dengan tak ada dosa, Tuhan tak binasa. Walakin zalamu anfusahum, malaikat-malaikat itu muzalim diri mereka tu sendiri. Sebab mereka tu zalim dengan sebab syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Patu Tuhan kata laginya wa kadzalika, dan seperti dimakan itu, dimakan mana? Mislu zalikal akhzi. Seumpama Allah Ta'ala mengambil dan Allah Ta'ala menyiksa bagi Fir'aun dan kumpulan-kumpulan Fir'aun. Akhzu rabbika, ialah mengambil oleh Tuhan. Asal akhza makna mengambil, yakni Allah Ta'ala menyiksa. Itu maknanya, makna yang panggil makna pitak apa? Akhzu rabbika, yakni menyiksa oleh Tuhan engkau ya Muhammad akan Fir'aun dan kumpulan bagi Fir'aun. Pasal mulai. Wa kadzalika, dan seperti dimakan itu, mislu zalikal akhzi, yakni seumpama sebandingi dimakan mana? Dimakan azab dan menyiksa Allah. Akhzu rabbika, menyiksa oleh Tuhan engkau. Idza akhazal qura, apabila mengambillah Allah, apabila menyiksalah Allah, al-qura, yakni akan kampung. Allah Ta'ala menyiksa kampung, yakni menyiksa ai ahlaha. Gitu orang panggil majak akli, yakni orang panggil hazahkan akan ahla, maka isna pada al-qura orang panggil majazun akliyun. Tu tu seperti ambatallahur rabi, asa ambatar ambatar rabi ulbakla, telah menumbuh oleh musim rabi akan sayuran. Musim rabi menumbuh pada hakikat, hakikat bagi kita orang berimi, yakni sebab saja hakikatan ialah Allah al-muassirnya. Supaya sini Allah Ta'ala menyiksa kampung, yakni menyiksa ahli kampung. Ya tafsir tu urida ahluha, dikanoki ahluha, ahli kampungnya, nah, ahlinya, ahli bagi al-qura, yakni Tuhan menyiksa bagi ahli kampung tu apabila mereka tak turut titah Musa, menyalahi dengan surah Musa, kerana ikut akan perintah bagi Fir'aun, perintah Fir'aun, wa ma amru Fir'aun bi Rashid, dan perintah Fir'aun tu tak ada pertunjukkan, mereka turut juga. Sebab tu Allah Ta'ala menyiksa ahli kampung itu. Wahia padahal, pakai wawul hali, wahia padahal ia, ia ahluha, yakni ahli kampung itu, zalimatun, zoling ia, ha, zoling dengan sebab ia syirik dengan Allah, ia ta'at kepada Fir'aun, ia tinggalkan titah Allah, zoling-zoling, bidhunubi, dengan segala dosa-dosa, yakni bisa babi zunub, dengan sebab segala dosa-dosa. Nah, dia zalim sebab dia berdosa dengan Allah Ta'ala. Apa maknanya? Ada uai fala yughni anhum min akhdhihi syai. Apa maknanya? Ada akhzu rabbika idza akhazal qura. Fala yughni anhum, maka tidak boleh terkaya dan tidak terlepas anhum daripada mereka itu, daripada ahliha, yakni ahli-ahli kampung, tidak boleh melepas dan tidak boleh terlepas dan terlucu dan terkaya min akhzihi, daripada siksaannya, siksaan Allah, syai'un, oleh sesuatu pun. Tak malak, tak malak, syai'un tu fa'i bagi layuni. Fala yughni, maka tidak boleh lepas dan tidak boleh terlucu anhum ay an ahliha min akhzihi, daripada siksaan, menyiksanya, menyiksa Allah, syai'un, oleh sesuatu pun tak boleh, boleh lepas. Tak boleh nak melepas sesuatu. Fir'aun diri tak boleh nak melepas. Pertama telah kita kata daripada puak-puak Fir'aun dan hulu-hulu bala, daripada jababira, daripada akabira, Fir'aun pun tak boleh nak melepas daripada siksaan Allah. Siapa Haman si pun gelar di dalam laut itu. Inna akhzahu, baca mula, sesungguh bahawa siksaannya, siksaan bagi Allah,
Siksaan Allah terhadap Fir'aun dan pula akabira qawmi wa ashrafa qawmi, daripada pembesar-pembesar bagi Fir'aun, yang mulia pada Fir'aun. Sesungguh azab Allah Ta'ala ini alimun, pedih ia, ia azab, azab tu amat pedih ia, syadidun, yang bersangatan ia, ia azab, azab tu sangat-sangat pedih weh, sangat-sangat sakit yang turun kepada Fir'aun dan kaum bagi dia. Itu pun kita tengoklah orang azab. Supaya kita ambil air, lepas tu kita gantung dia tu. Kekek dekat gelepas titik-titik. Azab tak? Azab. Lepas tu manusia, kita ikat ya kaki lah kangen, kilah tangan di belakang. Kita mau cica ni, cica tu boyok sepahak suria awak, kajian suria awak ke nak? Hak orang panggil daripada hukumah, hukumah suria, dia buat kepada rakyat yang dia ingat, dia buat ke mana? Hafuk ni tak mau sembah kepada gambar Bashar, kan? Basharul Asad. Kita sembahkan gambar Bashar. La ilah illa Bashar. Dia tak ada kata la ilah illallah dah. La ilah illa Bashar. Tidak jenis Tuhan Malaikat Bashar. Sujud pada Bashar. Tak ketah khabar, sujud tah Bashar. Siapa dia tak sujud, ya kilah siku, ya tak nah. Ya tak nah, kilah siku, ya tamak di dinding. Ikat di cia, lepas tu pakat kikir sikit saja. Aduh. Aduh, mik bisa cak. Aduh, 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 aduh. Aduh. Nak menyiksanya. Kalau nak wak mati lalu pun, tapi nak menyiksa. Mik bisa cak. Mik bina besi panah tak tak. Aduh, sakit. Akhir-akhir yo mik batu toko besar, yo gemah tah pala. Ni menyiksa oleh kerajaan Bashar kepada rakyat dan pula orang yang kena igat tak sih, gapo sujud pada gambar Bashar. Ha ni. Ni orang panggil kita tengok di akhir zaman ni orang mengaku jadi Tuhan. Ayalah Bashar ni, rakyat-rakyat pada hukumah-hukumah dia tu sangat-sangat zalim. Dia kata, la ilah illa Bashar, tidak jenisnya malaikat Bashar. Mu kena sujud pada Bashar. Tak sujud Bashar, mu mati. Haa. Ni, supaya ni, mu tak sujud pada Fir'aun, ya. Ya. Patut tekak dah kan? Azab Allah Ta'ala lebih pedih pada tu lagi. Rawas Syaikhani telah meriwayat oleh dua Syaikhani. Ialah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tak cerita dah. Rawas Syaikhani dan telah meriwayat dan ceritalah oleh Imam Syaikhan, yakni dua imam dan dua syekh, yakni Imam Bukhari dan pula Imam Muslim. Hal keadaan kedua-dua ni Syaikhani, halan kaunihima takdimulah naqilaini, hal keadaan kedua-dua daripada Imam Bukhari dan Muslim ini naqilaini, menakallah kedua-dua akan hadis ini daripada siapa dia? An Abi Musa Al-Ash'ari, daripada Abi Musa Al-Ash'ari. Jadi Bukhari dan pula Muslim yang nakalkan hadis ni daripada imam kan, daripada Abi Musa Al-Ash'ari. Kama dia Abu Musa Al-Ash'ari, satu sahabat yang makruf dan pula satu sahabat yang dikenali. Qal, ha ni Abu Musa kata. Qal, berkata ia, ia Abu Musa. Dia kata kan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sebedalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguh Allah subhanahu wa ta'ala, la yumli lidh-dhalimi, Allah Ta'ala saat ni tu sungguh memenuhi Allah. Lagi pula Allah Ta'ala memenuhi lidh-dhalim, bagi seorang yang zalim seperti Fir'aun, Allah Ta'ala memenuhi akan dia. Allah Ta'ala bagi siksa pada dia dengan secara penuh-penuh. Hatta idha akhazahu, nak royak kata Tuhan memenuhi Allah Ta'ala saat ni terberi siksa pada dia. Allah Ta'ala penuh-penuh dengan siksa bagi orang zalim seperti Fir'aun. Hatta idha akhazahu, hingga apabila Allah menyiksa ia, ia Allah, hu akan, dia akan az-zalim, lam yaflithu, nascaya tiada boleh mempelucuk dan mempelepah lah ia, ia az-zalim, hu akan, dia akan akhzahu. Jadi nak ayat kata penuh-penuh bagi orang zalim, apabila dia tu saat ni zalim sangat-sangat di atas muka bumi, maka Allah Ta'ala nak menyiksa dia. Apabila dia menyiksa, maka dia tak boleh nak melepah, dia tak boleh nak lari, dia tak boleh nak pelucuk diri tu daripada siksaan Allah Ta'ala. Thumma qara'a, kama dia membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
membaca li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ayat wa kadzalika akhzu rabbika, dan seperti dimakan itulah mislul akhzi itu. Akhzu rabbika, menyiksalah oleh Tuhan engkau ya Muhammad. Nabi baca ayat ni sebab tu bagi orang zalim, bagi orang karuk, ya bahasa kedebel sangat, ya tamu kabaming, ya bahasa hebat dia sangat tamu kabaming. Tapi apabila Tuhan nak menyiksa dia, Tuhan penuh-penuh, siapa dia nak lucuk, nak lari dan nak lepas diri pada siksaan, tak boleh sama sekali. Supaya Fir'aun ni, supaya Namrud, Namrud mati ke nak? Fir'aun mati lelau, Namrud akhir-akhir Allah Ta'ala hatakan nyamuk hak sayat sebelah. Jangan apa, terubah pun jadi geleweng-geleweng. Mai masuklah telinga Namrud. Tengok, Tuhan nak menyiksa tu dengan benda yang hina ya. Enggak, Allah Ta'ala hatangkan nyamuk, mari nyungguk-ngik pun dah. Sayat patah, terubah pun tak nak betul. Masuklah telinga Namrud. Masuklah telinga Namrud, kata sakit pala, nak suka orang hijan. Nak kotak, sakit. Siapa sakit saat ni, makan ubat tu, makan ubat ni, cari tu, cari ni, tak hingga, tak hilang. Dengan seekor nyamuk ya. Maka Tok Nujung kata, ya tuanku, patik sangat bersalah, patik nak royak je. Nah, nak hinggakan nyakit tuanku ni, kena ambil kasut tuanku, katak pala tuanku sendiri. Ambil kasut dia, katak pala dia. Nak tahu Tuhan nak perhina, Tuhan nak perhina. Dengan sendiri jadi hina. Ni nak buat ubat lain tak hingga dah, maka ubat tu ubat ni pun tak hingga dah kan. Al ayata ay tammimil ayah, hendak mensempurnalah engkau akan ayat Allah Ta'ala. Inna fi dhalika la ayatan, sesungguh bahwa sasabiklah pada dimakan itu, dimakan mana? Dhalikal maskuri, yang tersebut sana. Mana? Minal qisasi. Baca itu. Daripada segala cerita cerita dan berita berita hak Allah Ta'ala royak pada angkahi Muhammad, daripada cerita Fir'aun dan puak-puak dia, yang kami binasakan Fir'aun dan ahli kampung dia dengan sebab dengan kepada Allah. Sesungguh sabit dimakan itu, la'ayatan, sesungguh jadi tandaan dan percemeh. Wala ibratan, apa makna la ayatan? La ibratan, jadi ibrah, jadi kira dan hitungi, liman khafa, hitungi dan tanda percemeh, liman khafa, bagi mereka yang takutlah ia, ia man azabal akhirah, akan azab akhirah. Nok ni jadi percemi dan jadi ibrah, jadi kira jadi hitungi dan boleh buat kira benda ni ni orang-orang yang takut ke azab Allah Ta'ala di akhirat saja. Hati dia kalah. Apa maknanya? Ha, tengok sikit. Jadi asal mana akhzu? Nah, ha, tengok sini. Akhzu asalnya tafsir ayat kita tak nah. Ha, tak kalah nah. Ha, masalahnya tafsir ayat kita wa kadzalika akhzu rabbika. Apa makna akhzu? Asal makna mengambil. Nah, mengambil di atas jalan menyiksa. Yang ni asal makna nah. Makna al-akhzu makna mengambil. Mengambil nah. Di atas jalan nah, di atas jalan menyiksa. Ni makna tak Allah Taala mengambil di atas jalan menyiksa. Tengoklah. Qauluhu, perman yang perman Allah Taala katanya wa kadzalika akhzu rabbika, dan seumpama bagi mengambil menyiksa akhzu rabbika, yakni menyiksa Tuhan engkau ya Muhammad. Apa? Wa kama ukhizat ahlul qura, dan seperti mana disiksa akan ahli kampung. Nah, az-zalima, yang zoling ia ahli kampung. Ahli kampung tu zoling, yang menggawa zoling karuk kaca haru. Nah, kerana mengikut akan Fir'aun, kemudian Tuhan mengambil akan mereka bil azabi, dengan azab Allah, dengan menyiksa Allah, yakni mereka itu tenggelamkan di dalam laut Allah Ta'ala, maka siapa mereka itu semua binasa di dalam itu. Kenapa diambilkan mereka di atas jalan mengambil itu dengan menyiksa? Di atas jalan mengambil oleh Allah kan mereka dengan menyiksa mereka, dengan kelekan di dalam laut, li mukhalafatihim, kerana menyalahi mereka itu ahli al-qura. Kerana mereka menyalahi
amri akan titahan aku, Tuhan kata. Karena fu'ning ni tak mahu turut titahanku. Aku hatta Musa gi menyampaikan kepadanya. Hatta Musa utusanku suruh rakyat kata suruh beriman dengan Allah, beriman dengan Tuhan Musa. Mereka abai, tak mau, menyalahi. Lagi pula watakzibihim, dan mendusta mereka itu ahli Al-Qura birusuli, dengan rasul-rasul aku. Karena mereka tu nah, bakit bahung lah ni bukan benar ni, Musa ni sihir ni. Akhza ghairihim, diambilkan ataupun kita bacanya akhaztu, mengambil oleh aku na ahlal qura, boleh lah kata akhza ghairihim, sebagai mengambilkan yang lain daripada mereka itu, umat-umat yang telah lalu, ha, daripada umat Nabi Ibrahim masalahnya, daripada ahlil qura. Siapa dia ghairi min ahlil qura idza zalamu anfusahum bikufrim billah. Ha, ni kena beringat. Apabila zoling mereka itu di mereka dengan sebab kufur dengan Allah, wa maksiyati belahu, dan dengankan alkan Allah Ta'ala, mereka dengankan bagi Allah, wa takzibihim birusuli, dan bakit bohong dengan rasul-rasul, inna akzahu bil uqubati, sesungguh ambilnya Allah menyiksa dengan siksaan, li alimin muji'in syadid, bagi azab yang amat pedih dan yang menyakiti yang bersangat-sangat teh. Ingat kita nak zoling Tuhan, ingat azab Tuhan akan menipu di atas gulungi orang yang zoling. Supaya kita duduk di kampung di mana, ha, sebab tu kampung yang banyak orang zoling, kampung yang banyak dengan kau kita, boleh beringat-beringat kampung tu di hati-hati, azab Allah tak lama nak mari di situ. Supaya Tuhan cerita sini, cerita sebab apa aku azab mereka, sebab mereka menyalahi, mereka saling berselisih daripada titah aku, dan pula dia bakit bahang dengan rasul. Supaya orang kita lah ni ulama royak, oh bahang ulama tak betul ni, kecek ni ulama royak gini, ya tak pakai ulama royak gini, ya tak, tak benar ni, ha, turut dengan cara nafsu dia lah, ha, nantilah orang ni tak lama lah Allah Ta'ala akan menyiksa, Allah Ta'ala akan bergepar dia, dan Allah Ta'ala menyiksa serupa dengan menyiksa bagi Fir'aun ni. Inna fi zalika laayatan. Kenapa Tuhan buat kepada Fir'aun dan kumpulan-kumpulan dia, fuk-fuk dia? Inna fi akhzina, sesungguh pada mengambil kami li ahli al-qura as-sabiqa adh-dhalima, kami menyiksa mereka ni, we tergelar di dalam laut, maka ini la'ala ibratan wa izatan liman khafa, ini sebagai jadi kira dan jadi ibrah, jadi i'tibar, lagi pula jadi masalah pengajaran liman khafa iqaballah au azab fil akhirah, bagi orang yang nak dapat pengajaran. Kalau dia tengokkan kisah Fir'aun dengan kaum-kaum dia, dengan fuk-fuk dia, maka bagi orang tu dapat pengajaran, dan pula dapat penggapa iktibar, dan dapat mengirakan daripada siksa-siksa Allah kepada mereka itu. Bagi orang mikir, bagi orang renung, bagi orang iktibar dan hitungi daripada kisah-kisah bagi mereka ini, maka mereka itu dapat mikir, dapat berasa takut, tak lehlah kalau aku deraka ke Allah Ta'ala macam ni, nantilah Allah Ta'ala akan menipu, dan Allah Ta'ala akan turun balas seperti bagi Fir'aun dan kumpulan-kumpulan daripada akabira wa jababira, bagi kaum dia, pembesar-pembesar, daripada yang ganah-ganah daripada mereka, nantilah Allah Ta'ala menyiksa. Supaya tengoklah ni, ya, tengok sendirilah ni, cak nampak masing-masing lah, Amerika banyak anak, dia sesuai lah ni, Amerika bala gapa tu, ha, tengok sendirilah di hari ni, siapa dia, di mana banyak terangkau tu, eh, di situ banyaklah bala-balaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Deh, zalika yawmum majmu'un lahun nas wa zalika yawmum mashhud. Ni bagi orang mikir, ya boleh mikir lah, bagi orang genung, ya boleh genung lah, bagi orang mengira, ya boleh mengira lah, dengan kisah-kisah cerita ini, dah cerita Fir'aun dan pembesar-pembesar Fir'aun, dengan Allah Ta'ala membala mereka, tergelarkan di dalam lautan. Maka ini satu ibrah dan satu pemikiran dan satu pengajaran bagi orang takut Tuhan. Zalika bermula dimainkan itu ayyaumul qiyamah, hari kiamat tu. Apa hari kiamat? Yakni hari Israfil, mensuyukkan sunnah sangkala kali yang kedua. Sebab tu nama qiyamah. Kenapa qiyamah? Yakni hari tu Israfil, siuk sunnah sangkala yang kedua, maka ruh saat ni terbuka tubik selalu dah, gi masuklah ruh masing-masing. Hari kiamat ni yaumun akhbar, ialah satu hari. Hari mana sifat? Majmu'un lahu,
yang dihimpunkan, yang dikumpulkan lahu dengan mana? Fihi, di dalamnya, di dalam yaumil qiyamah. Hari kiamat ialah hari yang dikumpulkan, dihimpunkan, dihalaukan mereka itu annasu, akan manusia. Nah, di pada masya, pada hari kiamat semua dikumpulkan manusia ke situ. Anda, malaikat pakai hamba supaya helak binatang. Hei, no. Malaikat dah helak kita, hasyar kita, halau kita. Wa ila rabbihim yuhsyarun, dan kepada Tuhan mereka dihelakkan, dihalaukan kepada satu tempat ialah nama al-mahsyar. Patu mahsyar tu peher-peher. Okey. Tempat yang berhimpun yang ramalah. Supa kalau ulama wak banding katanya, supa berah duk leguni, duk tindih-tindih, Allahu Akbar, maahnya situ. Nah, lamunya duk tunggu satu-satu orang dipanggilkan oleh Allah. Deh, hari yang terhimpun, Allah Ta'ala himpun. Ha, kena ingat itu, kata kita satu hari nak himpun ke situ tu. Roh kita mati, badai kita hancur. Roh kita tak mati dah. Sebab tu ulama kata, azab le kubur, azab jasad ke azab roh. Azab roh. Badai seminggu pecah dah. Sebab tu sunat kita semaya tahnanya azah. Kita tak ada nak maya sejik. Lain masa sehari dua hari, boleh lagi kita semaya di atas janazah. Karena janazah tu ya tak hancur lagi. Apabila masa seminggu, butir mata pun ya tubik dah. Muluk-muluk dia pun pecah. Daging-daging pun dimakilkan ulat-ulat. Sebab tu lepas pada masa seminggu, tak sunat kita takziah. Dan tak sunat kita semaya janazah yang raih. Ataupun tak kubur dia. Apa yang malah tu? Nah, sebab kita ni mati pak, tubuh kita lah sehari tak acur lagi, dua hari tak acur lagi. Malaikan tubuh yang tertentu bagi orang yang baca alif lam isjadah, bagi orang yang baca surah tabah, orang ni Tuhan memperkekalkan tubuh di dunia hingga sampai ke akhirat. Bagi orang yang ingat Quran, tubuh ni juga akan pergi akhirat. Siapa dia tak siwi tubuh badan acur, wa amalah Quran learning, wa amalah surah jadah, wa amalah surah tabah, tubuh badan dia tak acur, dia pergi dengan tubuh badan ni juga ke akhirat. Nah, itu dia yaumun majmu'un lahu, satu hari yang dihimpunkan baginya, yakni padanya dihimpun siapa dah? Naifa'i bagi majmu'un annasu, dihimpunkan akan manusia ke situ. Nah, ke hari itu tu himpun tu bertindih-tindih. Allahu Akbar, Masya Allah, tak ada siapa dia boleh turun siapa ketika ni. Wadhalika, dan bermula dimakan itu juga yaumul qiyamah ni, yaumun masyhud, ialah hari yang dipandangkan, yang dilihatkan akan mereka itu akan amalan-amalan mereka. Tuan-tuan, yaumun masyhud, yakni hari yang dipandang akan dia, akan hari itu oleh manusia akan amalan-amalan. Apa mau yaumun masyhud? Yashhadu jami'ul khala'iqi, memandanglah oleh sekalian makhluk-makhluk, yakni ai a'mala, yakni apa? Yakni kitab a'malihim, yakni gapo, yakni mereka dapat memandang gapo dia, jami'u yashhadu jami'ul khalaik ai kitab a'malihim min khairin wa syarrin, yakni akan catat teh bagi segala amalan-amalan mereka daripada kebaikan dan kejahatan. Takdim oleh yashhadu jami'ul khalaik ai kitab a'malihim min khairin wa syarrin, yakni mereka akan boleh kelihatanlah di situ daripada catatan surat amalan-amalan mereka, daripada baik dan jahat mereka. Sekat tu dulu, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Sekat tu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kat ni sikit. Deh. Malah kita ada was-was sikit. Nah, ha, tengok kali lagi. Amma lam yaktafi. Tuhan ya kata malah wa mastaraddahu sarafahu lil mustahikin. Bagi kalau misalnya, nah, kita tak imam tu bagi pada mustahikin, bahasa kena dah. Tapi ternyata kata tak kena. Maka imam saat ni tu, dia kena menutup kibalik, suruh orang yang beri tu hatta balik bagi hak yang dia beri dah saat ni zakat. Lepas tu apabila dia mahu hatta zakat, maka sarafahu, mengguna dan mentasaruh, memberi ia imam akan diakama bagi mustahikin hak yang lain lah. Ha, we silap orang dah. Lepas tu minta hatta balik. Kawan we silap. Dia mahu kaya dah. Dia mahu tak boleh makan zakat hatta balik. Lepas tu imam tu kena ambil benda tu tasaruh, guna pada mustahikin hak yang lain. Lepas tu ya.
amma lam yaktafi, amma man lam yaktafi. Sekali lagi, ada pun mereka yang tak terpada dan tidak cukup ia ia man. Tak cukuplah di segi makan, segi minum dia tak cukup, we tak padai. Bin nafaqatil wajibati lahum, dengan nafkah yang wajiblah ia nafkah lahu baginya bagiman. Jadi nafkah yang wajib hadok we dia tak cukup. Nafkah saat ni min zaujin, daripada tok lakinya au qariban. Misal orang tina ni isteri ni, nafkah tok laki yang bagi tu tak cukup we tak padai, ataupun qarabat yang kaya dok we tak padai. Fa yu'tihil munfiqu wa ghairu, maka memberi akan dia akan malam yaktafi al-bufiku oleh orang yang membelanjai wa ghairuhu, dan lain daripada al-mufi, orang duk belanja dan duk beri, ha dan memberi akan dia saat ni tu dalil hatta bil fakri, hingga dengan sifat kefakiran. Makna kata memberi munfik yakni tamam kifayatihi, memberi tamam kifayati, kesempurnaan bagi mada, tapi tak mada, tak cukup weh. Hatta bil fakri, hengo dengan sifat kepapaan. Makna kana? Makna kata orang ning dia boleh makan zakat yakni di atas jalan kepapaan. Bagi kita kata isteri ning tok laki nafkah dah dia, beri dah dia, tapi dengan nafkah tok laki bagi tak pandai, tak cukup dalam kehidupan harian dia. Maka ketika ning boleh bagi mungfik, orang yang belanja zakat, beri zakat ni boleh wi dia di atas jalan dia tu papa. Ya, satu. Wa yajuzul lil makfi, dan haruslah bagi orang yang terpada. Orang ni cukup dah biha ai bin nafaqatil wajibah, dengan nafkah yang wajibah. Ha, nafkah tok laki ya bagi tu pada dah. Haruf al akhzu, boleh nak mengambil yakni akhzu zakat, nak ambil zakat boleh ya, nak ambil zakat, tapi ambil zakat bi ghairil maskana, bukan di atas jalan dia miskin, wal fakri, dan bukan jalan dia apa-apa. In wujida fihi, jika ada didapati akan dia akan gapo dia, dah akan ghairil maskana, ada tetangga lain pada miskin dia dan apa-apa dia, didapati akan dia akan ghairul maskana wal fakri fihi, nah padanya ha, didapati lain pada maskanah dia, dia tu bukan miskin lah tikoning, dia bukan apa-apa, didapati padanya pada makfihi hatta mimmang talzamuhu nafaqatuhu, ha hingga daripada mereka yang melazimi akan oleh nafkah. Nah yang ana ni orang ni kalau kira nafkah tok laki dok dia padat dah, tapi kalau dia nak makan zakat boleh tak? Tapi boleh, bukan di atas jalan miskin, bukan di atas jalan papa eh. Makna dia boleh makan zakat di atas jalan lain daripada miskin, lain daripada ke papa eh. Makna dia boleh boleh makan zakat di atas jalan lain. Mana? Misalnya dia duk mengutip zakat ataupun kutip-kutip zakat kita sejik, kerja tetangga tak? Ataupun dia sana duk ngajar orang. Okay? Ngaduk rumah sana tok laki sarah dah, cukup dah. Tapi dia duk ngajar orang. Okay? Ngajar qiraati, ngajar kawan-kawan ibu, maka dia boleh ambil zakat di atas jalan yang lain daripada maskana. Eh, gini. Masalahnya, pihak ibarat mulai. Masalah zakat. Nah, kita tahu zakat ni, bahasa. Satu lagi. Nah, kama dia az-zakat, satu kita kata, masalah kita kata zakat ni, kalau iman. Iman. Yu'ti az-zakah mustahikin, tapi babana maka ternyata dimakian itu saat itu fayastariduhu lil mustahiki al-akhar pula. Nah, ha ni mai ataupun kita kata bagi siapa dia, nah bagi malam yaktafi
Nah, orang ni misalnya kita tahu seperti isteri tiada nah memadai dan cukupi. Ha, cukupi perbelanjaan nah. Sebab nafkah suami. Maka harus ia mengambil zakat di atas jalan kepapaan. Ha, ni maksudnya. Ha, masalahnya ataupun kita kata hukman yakfi. Faya juzulahu al-iqta' nah. Mana? Ala sabili ghairi al-maskanah nah. Wal-fakir nah. Ha nah. Kemana kita tengok sini? Masalah zakat kita katanya tengok. Misalnya kita kata kalau Malik yang bagi zakat, dia tak suka kata zakat yang beri ni berhak dah kena kepada orang dah, kena pada fakir, kena pada miskin masalah. Tapi dia ternyata giwi silap orang, kena kaya. Maka zakat dia memik lagi. Maka tika ni zakat tika ni Malik kena bayar, kena ganti semula. Kalau misalnya yang beri itu Malik, adapun kalau yang beri itu kena pada imam, imam dia beri. Sekarang imam kata kena dah. Tapi masalah dia nyata kata kita tak kena orang. Nak beri pada fakir, dia ternyata kata seorang ni kaya. Maka tersilaplah beri oleh imam. Maka imam kena minta balikkan zakat yang dia beri. Kira kena lah. Beri zakat kepada orang yang tersilap saat ni, minta harta balik. Maka dia mahu tu pun harta balik ke imam. Maka imam akan tasarruf dan guna zakat yang silap beri saat ni, beri pada mustahik yang lain. Mana kata? Fayastariduhu ilai. Misalnya kita tawal imam yu'ti zakah liwahidin, bagi seorang minal mustahikin. Fabana zalika, maka ternyata di demikian itu al-i'taq tu ghairu mustahikiha, lain daripada orang berhak maka zakat. Fayastariduhu ilai, maka menuntut ti hatta balik imi akan dia ilai kepada imam. Sarafahu lil mustahikil akhar. Nah, masalah kedua, bagi orang nak makan zakat, demoning tak cukup dengan pelbanyak eh bagi yang wajib. Perak nafkah bukan makan saja ni. Sebut kata nafkah tok lelaki ni dia kena cukup. Sebut kata nafkah, dia masuk ta'am, dia masukkan kiswah, dia masukkan minumi, masuk ta'am, masuk syarab, masuk kiswah. Dalam setahun ke banyak ke kerolik ke orang tempat kita berapa cuk kena pakai. Ha, ni masalah kiswah ni masalah gawah nafkah tok lelaki. Maka nafkah tok lelaki misalnya wi untuk makan saja, tapi minum eh tak ada wi, pakai eh tak tu tak cukup dah. Ha dah, hak tu orang panggil tak cukup di mula-mula. Nafkah ni maksudnya gawah makan ni, minum ni, pakai eh dalam setahun berapa kali kena saling. Kama ni para puan ni, kama ni tok lelaki sara dia seperti isteri, tiada memadai dan cukupi dengan perbelanjaan hidup dengan sebab nafkah suami. Suami wi banyak ni, misalnya cukup makan minum, tapi nak pakai yang nak beli pakai tak cukup gi weh. Ha, dalam masa setahun, dia mau duk tengok tak cukup, duk tak ada mana anak ngaji, mana anak nak bayar terba, tak ada. Dengan nafkah tok lelaki, bagi orang ni, dia boleh ambilkan zakat. Bagi orang yang nafkah zakat, beri zakat, boleh wi zakat dia, di atas jalan dia tu papa. Atal faqri, hengok dia tu papa, jalan papa. Kalau orang ni cukup, dia cukup dah dengan tok lelaki sara dia, nafkah dia setiap bulan, setiap bulan, setiap bulan, sampai setahun, cukup dah makan, minum, gapo, pakai cukup. Tapi orang ni boleh ambil zakat? Jawab kata boleh ambil, tapi jalan lain daripada papa, lain daripada miskin. Maknanya dia tak miskin lah tika ni, tak masuklah miskin dan papa. Tapi dia mengambil zakat di atas jalan yang lain. Kau? Di atas jalan dia tu sabilillah, dia duk mengajar orang, mengajar kiraati, mengajar kawan-kawan ibu, dia boleh ambil zakat di atas jalan fi sabilillah. Ha, payah dah. Ha, tu masalahnya ni. Wayung dan bupati ya kata lagi nya wayajuzul lil maqfi biha al akhzu bi ghairi al maskana wal faqri katum.
wa yundabu lizauji i'ta'u zaujiha min zakatiha, dan disunat bagi isteri, isteri yang kaya tu anak, lizaujah ai almusira, yakni isteri dia tu kaya, sebab dia anak dia kaya, anak tokek ke anak tokek balak masalah pok yo anak tokek balak, kita gi nikah kita selafung kau, tapi dia mau nak ke mana tak tahu, kan nak buat kerja ke kena kuamrak ke kena tahu. Ada kat sini dah? Oh, bini malah hatar kat ngang langit hijah, kaya. Kita ni selapung kong. Lepas tu pok kita, Allah malah kata pok. Kapung tamada, oh tengok pok kah? Malah. Tapi kita diri pun belah. Hidup, mahu-mahu baki Allah. Mung ni buat tengok. Mari dulu selapung. Cuk kata kita. Bini kaya, tok laki tu sesak. Ha, tu makna tawayun dah boleh zaujah ai al-musira. Zaujah yang kaya, yang seni. Haruh apa di sunat? I'ta'u zaujiha, memberi akan tok laki, yakni tok laki al-mu'sir. Ha, tok laki yang susah, yang sesak. Ha, sunat bagi bini yang kaya, berikan masalah tok laki yang susah. Min zakatiha, daripada zakatnya, zakat bagi az-zaujah. Boleh weh tu bini kaya, tok laki duk kerja jadi koli bagi bini ya. Maka sunat bini tu weh tak lah, pada nak weh kau nak weh tok laki lah dulu. Dah tu bini kaya, sedega, nak kapak langit hijau, kadang-kadang geng kapal tubal, lepas tu tok laki ngeduk dengan dia, weh zakat kau orang aku tak mau weh kemung ni. Tak nyanyo kau tok laki. Awi kau tok laki dulu sunat-sunat, sebab tu lah zakat sunat weh kepada korabat orang yang duduk dekat dengan kita dulu. Ha, kalau tok laki, kalau kita misalnya kita kaya, ha ni mampu mukhalafah. Kalau kita tok laki kaya, bini kita sesak, nafkah tu cerak dah, zakat tu kita witik dia. Ha tu eh. Hatta bil fakri wal maskanah wa in afaqaha wa in afaqaha anfaqaha alayya, dan jika menafkah tok laki akan dia akan zaujah alaiha alaiha ai ala bodoh. Wa in anfaqa, dan jika menafkah ia zaujuha, ha akan dia akan zaujah alaiha ai li ajliha, kerananya, kerana apa? Yakni kerana zakat. Bukan kerana zakat, kerana apa? Kerana zakat. Jika menafkah belanja untuk lelaki ke atas isteri, atas isteri akan dia ke isteri, kerananya, ha kerana zakat, tak ada apa. Nah, ha makna kan no? Deh. Makna kata suami kalau ia susah, isteri itu sunat wizakat dia. Lepas tu siapa setangga kita kata, jika tok laki kena nafkah sekalipun akan isteri itu, kerana zakat tu sekalipun, ha? Makna kata tok laki tu kena nafkah akan dia, akan isteri. Li alaiha ay li ajliha, kerananya kerana zakat. Makna kata walaupun zakat tu suku, masalah nafkah tok laki tu suku. Ha, jika tok laki tu kena nafkah kepada isteri, ha, tapi walaupun isteri saat ni tu makan nafkah, makan belanja daripada tok laki sebab ia tok laki, ha, kerana tu sekalipun boleh isteri saat ni tu nak wi zakat kepada tok laki. Ha, sekat tu kamar kata qala syaikhuna sekat tu. Ha, tulis insyaallah. Ha, apa tu nak ngapa tadi, awas sikit dah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin yanfa'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'a illa yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Al-Fatihah.